Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 4, apa kabar? Di sini doakan kalian semuanya sehat ya. Nah, anak-anakku semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kelas 4. Sebentar lagi anak-anak akan naik ke kelas 5. Nah, tentu saja banyak cerita, kesan yang sudah kita lalui bersama selama kita belajar di kelas 3 dan kelas 4. Nah, anak-anakku semuanya, untuk penutup pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Miss Yeni akan menugaskan kepada kalian untuk menuliskan kesan terhadap salah satu guru yang kalian favoritkan atau yang kalian idolakan. Nah, silahkan anak-anak boleh memilih guru yang ada di kelas 4 yang pernah mengajar kalian, lalu tuliskan kesanmu selama mengikuti pelajaran bersama beliau ya. Nah, tentu saja banyak cerita yang sudah kalian lalui bersama Miss dan Mister tercinta di SD Budi Mulia 2, khususnya di kelas 4 ini. Nah, anak-anakku, rangkailah cerita kebersamaan kalian selama 2 tahun terakhir ini menjadi sebuah kalimat yang kalian persembahkan untuk guru tersebut. Nah, silahkan tuliskan di postcard yang sudah Miss ini sediakan, tulis dengan rapi dan jangan lupa tuliskan namanya karena nanti anak-anak boleh mengirimkan ke guru tersebut. Begitu ya. Nah, berikut ini Miss ini akan sertakan contohnya. Anak-anak, ini adalah penampakan depan kartu yang nanti kalian akan gunakan untuk menulis. Jangan lupa tuliskan nama Miss dan Mister yang sudah kamu pilih, kemudian tuliskan namamu juga di bawahnya. Nah, di sebalik kartunya nanti anak-anak bisa menemukan garis-garis seperti ini ya nak ya. Ini adalah tempat kalian untuk menuliskan kesan terhadap guru yang paling kamu senangi atau kamu favoritkan. Pilihlah salah satu guru yang mengajarmu, lalu tuliskan kesanmu kepada beliau ya. Tulis di sini. Nah, ini hanya contoh, anak-anak tentu saja bisa menuliskan lebih panjang lagi. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi fun activity kita pada pelajaran Bahasa Indonesia. Ini merupakan materi terakhir ya nak ya, tapi jangan bersedih hati, kita pasti masih punya kesempatan untuk bersua atau berjumpa di kesempatan yang lainnya. Nah, anak-anakku semuanya, selama Miss Yeni menemani belajar anak-anak, pasti banyak kekurangan. Miss Yeni mohon maaf ya, karena belum bisa menyempurnakannya. Nah, terima kasih Miss Yeni ucapkan untuk perhatian dan kasih sayang anak-anak selama ini. Selamat naik kelas 5 ya, mudah-mudahan cita-cita kalian semakin dekat, segera tercapai, taat kepada agama dan berbakti kepada kedua orang tua. Sampai jumpa di lain kesempatan sayang. Miss Yeni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.